Jadi apa pendapat Dr. Siti tentang mencapai keseimbangan dalam hidup berkeluarga sekarang? Terima kasih Dr. Sri. Saya sangat suka dengan soalan tu dan topik tu kerana itu memang realiti kita hari ini. Realiti ialah pagi-pagi dah bekerja untuk mak ayah tu kan, pagi-pagi dah bekerja. Balik sampai rumah dah nak maghrib, anak pun dah letih, kemudian nak hadap pula homework. Jadi kehidupan tu satu yang penuh dengan tekanan. Kalau kita sendiri pun rasa tertekan, apalagi anak kita yang orang kata tak faham lagi tentang kehidupan kan. Jadi memang penting untuk kita fikirkan tentang macam mana kita nak, orang kata mencari nafkah satu perkara, tapi juga tak lupakan hal lain yang lebih penting, iaitu bonding kita dengan anak, bonding kita bersama ahli keluarga. Jadi untuk capai ni, secara realitinya kalau saya nak kongsikan, masa memang terhad. Kemudian dari sudut emosi pun kita mak ayah dia balik kerja dah penat kan, balik kerja dah lah penat, buka dalam rumah dengan dah bersepah dengan anak dah mula nak meragam. Jadi orang kata senang nak marah, senang nak hilang sabar, senang nak stres. Jadi apa yang saya selalu cuba amalkan ialah kita ambil masa, kalau tak dapat banyak sikit 5-10 minit setiap hari, yang mana kita akan spend time dengan anak, kita akan buat fun time activities, yang mana kita akan gelak sama-sama dan kita akan have fun time together. Di situ lah kita akan bonding dengan anak dan dia jadi macam balance up time kita ada marah dia tadi, time kita ada tak boleh nak kawal emosi dan kita tak nak layan anak. Jadi sekurang-kurangnya biar anak tahu yang walaupun mama sibuk, mama selalu tak dekat rumah, tapi mama will always have time for me to laugh together and like do crazy things together. Tak payah lama, it's like everyday 5-10 minit. Satu aktiviti kita boleh buat di rumah, tak perlu nak keluarkan modal, tak perlu nak keluar. Ya, kalau dalam seminar Abah dan Fadi anakku, kita ada kongsikan poinnya. Kita pun ada bekas presenter kita, dia boleh faham maksud saya kan, sebab dia senyum dengan tadi. Jadi kalau boleh institusi keluargaan tu jangan terlalu rigid dan sibuk dengan these do's and don'ts. Jangan sepah, jangan gaduh, jangan apa lagi, jangan asyik tengok TV. Maksudnya anak masuk rumah dia akan stres, mak ayah asyik nak marah, banyak sangat tanggungjawab. Tapi make sure ada elemen fun, elemen apa orang kata bonding together, yang mana di samping kita orang kata having fun time together, kat situ juga kita nak ajar anak maksudnya nilai hidup kan. Kat situ juga kita boleh tanamkan sebenarnya disebutkan sebagai akidah tadi. Katalah kita dah buat fun time activity sama-sama ni dengan anak kan, kemudian dah okay, everyone dah happy, dah penat, duduk kat sofa, dan kita cakap kat anak, eh sayang, apa kat kita kan, oh kita happy, best tak tadi main, best tak tadi main kecil-kecil dengan mama. Anak pun lepas main kan, dia mesti sangat seronok, mesti dia kata best lah mama, nak main lagi. Okay, next time kita main lagi, tengok sayang, apa kat kita, bagi kita happy, bagi kita ada family. So kat situ, dia bonding time. At the same time, kita nak bagi tahu anak yang macam ustazah ada sebutkan tadi, Allah sayang kita, Allah sayang anak-anak kita. So itu adalah akidah yang kita nak, tauhid yang kita nak anak kita feel daripada kecil, supaya apabila dia keluar daripada rumah sebagai pelajar universiti, sebagai seorang dewasa, dia tahu di mana pun dia berada, kalau one time kehidupan tu terlalu sukar, macam nak kata macam ada batu besar nak empat dia, dia tetap akan rasa macam it's okay, anytime Allah sayang saya, kata Allah sayang saya, anytime Allah boleh alihkan batu tu and like help me and everything is gonna be easy and okay. So kita nak anak ada kekuatan dalam mana macam tu. At the same time kita buat fun activities. At the same time Tansri memang kalau salah tegur juga, tak boleh lah orang kata fun time tu fun time je kan. Kalau contohnya dia boleh kurang ajar, memang kena bagi tahu. Okay, that's not good, that's not what Allah like kan, kita kena bagi tahu. Tapi of course anak kita bukan malaikat, tak adalah maksudnya kita cakap sekali dia terus faham. So memang sebagai mak ayah, orang kata it's a long journey nak jadi anak. Tapi mudah-mudahan ya, dan sekarang kita dapat orang kata jadi mak ayah yang penyayang, yang buat anak kita feel kita sayang dia, Allah sayang dia. And anak ni biar dia tahu, okay, dan tak besar nak jadi orang macam mana. Macam Ustazah katakan, it's not about kerja,
jadi orang yang menyumbang kepada masyarakat di mana? Melalui medium apa? Mungkin penulisan buku, mungkin dia nak jadi orang yang beramal dengan NGO dalam bidang apa? Anak yatim ataupun mungkin dengan bahagian-bahagian lain. Tapi prepare anak kita untuk jadi orang berjiwa besar. Kan? Jadi sebenarnya insyaAllah kalau kita buat kan secara konsisten, mudah-mudahan Allah membantu kita untuk didik anak kita. Terima kasih Dr. Siti. So bonding antara ibu bapa dan anak-anak sangat penting. Walau bagaimana sibuk pun kita, eh, if we have not started, we can start right away. Eh, mudah-mudahan. Umi Ros, ya. Ni soalan ni sepatutnya saya minta Umi Ros jawab yang sesi ni yang akhir. Saya pernah menziarahi rumah-rumah pemulihan bagi anak-anak remaja dan mendapati remaja perempuan yang melahirkan anak tidak sah taraf ini terdiri dari pelbagai peringkat umur dan golongan masyarakat, and as young as 12 atau 13 tahun telah mengandung dan melahirkan. Bolehkah Puan ceritakan di manakah puncanya terjadi ketelanjuran sehingga mengandung dan terusnya melahirkan tadi? Apakah kekurangan kasih sayang tadi? Punca utama, ya, tidak dapat kasih sayang keluarga yang menjadi punca gejala, eh, masalah ini Puan Ros. Sila. Okay, terima kasih Tuan Sri, rakan panelis yang dikasihi. Umi bacakan satu hadis, eh, hadis Sahih Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hasan bin Ali sedangkan di samping beliau adalah seorang sahabat yang bernama Al-Aqra. Yang sedang duduk sebelahnya. Lalu Al-Aqra bertanya, sesungguhnya aku ini memiliki 10 orang anak, tapi aku tak pernah mencium salah seorang pun. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sambil memandang, barang siapa tidak mengasihi, maka ia tidak akan dikasihi. Dengan hadis itu, saya sangatlah sangat-sangatlah merayu kepada ibu bapa, masyarakat, apabila anak-anak kita sedang melakukan satu kezaliman pada diri sendiri, sedang melakukan kesilapan, kesalahan, maka kita kena pandang juga ia dengan kasih sayang. Sebab apabila kita pandang dia dengan kasih sayang, maka teguran kita juga akan menjadi satu teguran yang berkasih sayang. Kenapa anak-anak yang seperti Tan Sri sebut tadi, at the age of 12, ada yang 11 tahun juga yang mengandung tanpa nikah dan jadi terkapak-kapak di tengah-tengah masyarakat? Adakah silap maya, adakah silap masyarakat, adakah silap siapa? Jadi untuk melihat kepada kesilapan ini sebenarnya satu yang kita kena lihat pada diri kita sendiri. Lihat pada diri kita sendiri. Sebanyak mana sedang kita usahakan untuk membangunkan ahli keluarga kita, anak-anak remaja yang berada di luar sana, sebanyak mana kemampuan kita sedang berusaha membangunkan mereka ini, termasuk membangunkan diri kita. Kalau kita lihat kepada kura-kura ni macam-macam lah, penyu, kura-kura, labi-labi, kura-kura. Tengoklah kura-kura tu, ibu kura-kura lah, ya, apabila dia melahirkan anak dia, nampak ya Allah kecil-kecil macam merah. Tapi kura-kura ni dia mempersiapkan anak dia tu untuk sampai terjah masuk ke dalam laut melalui gelombang-gelombang tu. Dia akan masukkan, contoh kalau penyu masuk ke dalam laut, dia akan mengharungi ombak-ombak tu untuk survive. Manusia bagaimana? Adakah seorang ibu itu kompeten? Kita ni bila cakap pasal melahirkan, kamu bila cakap, sudah bersedia untuk melahirkan. Ibu itu harus ada ibu yang berkualitas. Berkualiti lah maksudnya, eh, yang ada kualiti. Jadi ibu yang kualitinya sebiasa kena daripada mula dan sebelum kahwin lagi, lepas kahwin lagi, sampai lagi nak masuk ke liang lahat ini. Sentiasa dalam keadaan mencari ilmu untuk diamalkan. Sentiasa dalam keadaan itu. Dan wanita tu biasanya dia kena jadi yang strategis. Nah, macam dan sebut ni, kena jadi seorang yang strategis. Bagaimana dia membentuk keluarganya dan bagaimana pula dia keluar kepada masyarakat. Anak-anak yang kat luar tu tak boleh dibiarkan.
kan kita tak boleh biarkan anak-anak enggak kau, teman-teman yang anak-anak daripada universiti ni. Ha? Anak-anak yang bakal menjadi pewaris kepimpinan negara. Dia kalau yang tak jadi yang atas, jadi pemimpin masyarakat, jadi pemimpin keluarga pun, Masya Allah, kita suka sangat. Sebab ramai yang anak-anak kita ni, yang dia mengandung seorang-seorang dia, tak tahu nak bagaimana sebab yang lelakinya tu MIA. MIA, missing in action. Sebab kali masa dia berduet tu, berkapal tu, dia dah cakap dia nak bertanggungjawab. Tapi akhirnya, mana pergi tanggungjawab? Seperti mana kata Ustazah Ispadiah tu, zuriat ni amanah. Jadi kalau ada lelaki kata dia nak bertanggungjawab, fikir-fikir dulu. Kalau dia belum kahwin, kalau dah kahwin, memang itu satu amanah, bukan sekadar zuriat, bahkan keluarga. Jadi terkait apa yang Tan Sri sebutkan, sebenarnya semua ahli masyarakat termasuk orang dewasa ini harus memainkan peranan mereka. Prihatin nombor satu, itu tanggungjawab kita. Tak ada orang kata dia tunjuk orang tu. Kalau dia apa ni, kalau mengandung wanita tu tak zuriat ke atau tu sakit nak. Tak pun ustaznya. Kan? Ya orang tu lah yang kena tengok. Kalau tak kita panggil je lah jadis ke maknis ke datang. Hukum. Cerita hukum ni lama dah. Lama sangat dah. Bab-bab melebar orang ni lama sangat dah. Jadi kita kena tukar sikit mindset kita. Tukar mindset. Kalau orang buat salah tu, shh, jahat. Kalau yang masuk ke dalam tu sakinah tu, kan? Kawan-kawan kata, jahat tu jahat sejak zaman. Di dalam Al-Quran subhanallah banyak disebutkan orang-orang yang bertaubat Allah paling kasih. Allah paling kasih subhanallah. Kita ni kalau jadi orang yang sentiasa memperbaharui taubat, Allah kasih, Allah kasih. Allah bagi peluang pada kita. Allah diri kita taubat, Allah diri kita cerita-cerita lama kita, kisah-kisah gelap. So hari ni kita nak kena renew kita punya kehidupan. Nak renew kehidupan tu dia perlukan ilmu, perlukan praktikaliti ni tu kena praktikal. Cerita ke ibu bapa ni tak ada kat sekolah. You know still tak? Tak ada juga. Nak jadi macam ni, nak melengkapkan jadi ibu bapa tu tak ada juga. So nak kena belajar lah tu yang paling penting datang zuriat kan. Penting datang seminar-seminar macam ni. Maksudnya harus sentiasa mengganjal mencari ilmu. Sentiasa melengkapkan diri untuk mempraktiskan ilmu-ilmu. Dia tidak apa ni, ilmu tu penuh buka dada kan. Jadi bila cakap jap-jap ni pun balik kat buku ni kan, tulis kat, bukan kat dada ni, kat buku tu dia tulis pun nak selak-selak balik ilmunya tu. Tapi dia harus disaing dan diseiringkan dengan praktikal. Jadi bila kita jadi sebuah masyarakat ni, semua masyarakat ni, kadang jangan cerita masyarakat yang dewasa saja. Anak-anak yang seiring sebaya dia tu harus juga jadi masyarakat. Sebab tu ya, ada anak kita yang pernah keluar daripada Raudhatus Sakinah, bila dia nak sambung belajar dia di universiti, baru je solat, baru je berdoa, ada kawan-kawan kata, alah, tak payah kau tunjuk baik sangat. Macam lagi pemerintahan kau ni sama. Kalau ada orang yang macam tu, tinggalkan aja. Tinggalkan aja grup-grup yang tak menyokong perubahan. Sebab kita bukan semua baik. Allah lindungkan semua segala kebaikan kita ni. Jadi, hisahkan itu. Sebab itulah kenapa Raudhatus Sakinah ni menjadi satu center, satu pusat untuk anak-anak kembali di sini menghijrahkan diri. Dulu masa kita fikir kan, masa kita mula-mula buat Raudhatus Sakinah, fikir, wah anak remaja je yang kita kena handle. Hari ni di Raudhatus Sakinah, Masya Allah, ibu ayahnya juga harus kita handle. Itu yang kita rasa macam mak ayah tu masuk. Dia orang yang patut masuk Raudhatus Sakinah, bukan anak-anak dia. Kita fikir macam tu. Nak buat satu benda yang besar tu, ya, Sri, semua ya, bukan satu yang mudah. Ia memerlukan pengorbanan. Saya, Umiru sendiri ya, bagi pihak Raudhatus Sakinah sangat mengalu-alukan. Sekiranya ada orang yang rasa macam, ya Allah, saya ni antara orang yang nak jadi, nak bantu anak-anak remaja ni, nak bantu generasi muda ni untuk apa ni, mereka ini bangun apa ni, menjadi kepimpinan negara supaya nanti anak-anak generasi-generasi yang datang yang menjadi pewaris pelengkap Al-Quran subhanallah ya, di dalam dirinya tu Al-Quran, Masya Allah, mari tampillah ke hadapan.
kita ni suka sangat sebab kita ni bukan lagi bertambah muda. Ha, bertambah berusia, tapi Allah bagi kita apa ni kesibukan masa ni macam kanseri juga lah ni. Sampai macam ni pun tak boleh rehat lagi. Ha, jadi kesibukan inilah yang menjadikan kita mudah-mudahan ya mendapat saham-saham. Bila anak-anak yang ribuan daripada Raudhatus Sakinah itu baru jadi orang. Inilah dia saham-saham itu. Kita tak mengharapkan lebih. Kita mengharapkan mereka bahagia dalam keadaan terpelihara agamanya dan mendoakan kita untuk sama-sama menarik kita masuk syurga. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih. Selepas ni saya nak attack Ustaz. Dan secara koinsiden sekarang kita dah ada juga wakil daripada Alka Holding board member Cik Mohsin Jadi you should listen to this ya. Ustaz, sepatutnya peranan lelaki adalah sebagai khalifah atau ketua keluarga ya, membimbing wanita, anak-anak dan sebagainya menuju ke jalan Allah. Dan patutnya lelaki jugalah yang membantu menangani isu-isu gejala sosial, terutamanya berkisar tentang hubungan di luar lingkungan perkahwinan ya, dan menyebabkan lahirnya anak tak sah taraf. Tapi kita dengar pula lelaki-lelaki yang ini dari MIA pula ya. Jadi macam mana yang menanggung malu, menanggung masalah, menanggung beban ialah wanita. Jadi mana silapnya lelaki sebagai khalifah tu Ustaz? Sila jawab. Allah, kasih Kak Sri. Lelaki berapa orang tu sebenarnya? Okey baik. Bila soalan yang diajukan dan saya sebut lelaki sepatut jadi khalifah, lelaki itu pemimpin. Hari ini kita tengok di Malaysia, saya pernah masuk di lokap berceramah, bukan dalam lokap. Saya pernah bersama dengan penagih-penagih di pusat serenti. Di satu je gambaran yang kita kena faham, lelaki ada peranan, perempuan juga ada peranan. Istilah hari ini, apa bahasa dia, tepuk sebelah tangan tak bunyi. Kita tak nak pakai itu. Tapi kalau kita renung beberapa ayat Quran yang menceritakan wala taqrabu zina, antara ayat dia jangan hampiri zina. Dan kalau kita renung az-zaniyatu waz-zani, disebut penzina perempuan dulu baru penzina lelaki. Dan kalau kita sebut as-sariqu was-sariqatu, disebut pencuri lelaki dulu baru pencuri perempuan. Dalam gambaran ini, bila berlaku situasi begini ya, kita kena merenung macam saya sebut di awal tadi, balik pada Islam, balik pada ajaran Islam yang sangat syumul ya, tentang auratnya, tentang kefahaman agamanya ya. Memang lelaki itu ya, saya sendiri mengakui bila saya sibuk bekerja, saya fikir satu je, Allah akan tanya nanti sejauh mana masa aku dengan anak-anak, masa aku dengan family, masa aku dengan keluarga ya. Yang ada di sini yang dah jadi suami, yang dah jadi ketua keluarga, kena ambil benar-benar benda ni sebagai satu poin yang sangat penting. Kita duduk berceramah, saya timbulkan persoalan sendiri. Saya duduk berceramah, terbiar orang, terbiar begini, tapi anak kita bagaimana, isteri kita bagaimana. Kita pergi pagi-pagi sembahyang subuh berjemaah, anak isteri kita terbongkar lagi tidur ya? Macam mana kita nak bentuk? Bila sebut khalifah ya? Perkataan yang pertama ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, disebut lelaki ya? Sebagai apa? Pemimpin kepada perempuan. Itu sebab saya sebut macam tadi tadi sebut lelaki semua jahat kan? Bukan. Dan sebut apa? Sebahagian yang kurang, maksudnya imannya tidak kuat. Saya ni satu hari bulan ni dekat Pak Syah Alam dijemput ceramah. Polin suka, asal lokap ni saya. Betul, saya suka dekati tuan-tuan perempuan yang hadir hari ni. Cuba kita nak rasa lebih kesyukuran, nak rasa lebih tarbiah. Cuba turun mendekati orang-orang yang lebih susah
lebih boleh jadi tersasar. Yang kita hari ini terbangun, boleh jadi mak bapak kita bangunkan kita dengan didikan yang terbaik. Mereka yang tidak dibangunkan dengan sebaik-baiknya, jangan kita mudah hukum. Yang kita cuba terbiah dengan sebaik-baiknya. Saya cuba sudahkan hadis tadi, idza tabni adam inqata malu illa min salas, mati anak Adam terputus segala amalan melainkan tiga, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang disampaikan. Mudah-mudahan hari ini RM10 bagus sangat RM10. Dan sekiranya masuk RM50, minta bilik RM40 nak masuklah terus untuk gabung. Contoh sedekah. Kita juga ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga tadi, apa ni? Walatun salihun jada'ulah, doa anak-anak salih. Bila sebut kita nak anak-anak salih, kita dulu kena jadi salih. Kita nak pasangan yang baik, kita dulu kena jadi orang yang baik. Ustaz, saya nak suami saya imam, kau makmum yang baik. Kena cermin dulu, kita ni kena cermin. Kita nak sesuatu yang baik, apa yang kita beri, itu yang akan kita terima. Kita kena letakkan, jangan kita mudah nak dapat yang baik sedangkan kita bukan yang terbaik. Bukan dalam keadaan kita beri yang terbaik. Bila soalan tadi, bila sebut gambaran begini, kita kena banyak doa, kita kena banyak muhasabah. Ini lelaki-lelaki yang ada pada hari ini dalam dewan ni, yang handsome, lebih handsome lagi saya. Yang kedua, Ustaz Muhyiddin. Nak cerita apa tuan-tuan? Kita semua akan disoal di akhirat. Apa yang Allah beri adalah berupa seketika. Allah bagi pinjam wajah yang cantik, wajah yang kacak, handsome, segala harta benda akan kita tinggalkan. Dan kita akan masuk dalam kubur dalam keadaan amalan kita sejauh mana yang kita bawa. Itu sebab kita kena faham benar-benar apa tanggungjawab kita masing-masing. Macam Umirus pengalaman Rada Fusakinah. Juga bila sebut pondok motivasi, saya bangunkan anak-anak remaja lelaki yang antaranya pernah minum arak, yang paling besar lebih kurang pelajar Umirus juga 25 tahun. Dia mengadu dengan saya, baru masuk, baru 5-6 bulan saya dah melanggar pelacur dah, dah minum arak sampai dah boring dah minum arak, dia kata. Ustaz tak rasa bolehlah saya buat. Dia offer kat saya pula kan. Saya tanya, kau melancur kat mana? Dengan satu tempat tu. Dia tulis tapak kaki tempat urut, tapi rupanya macam-macam. Hari ni berlaku ni. Betul Nabi sebut akan datang akhir zaman, pelacuran ni begitu banyak. Keburukan, kejahatan ni macam-macam dirai, terlalu banyak. Allahu Akbar. Dan antara yang kita perlu ambil berat, Nabi sebut anak-anak tidak berlaku baik dengan mak bapak dah. Semua dengan kecanggihan ini. Kita manja bagus, bagus kita manja, tapi dalam keadaan itu ketegasan. Saya sebab dia ada pengalaman. Ustaz Muhyiddin juga hari ini perintis skill yang dijalankan. Saya nak sebut satu je. Al-Quran, solat. Al-Quran, solat. Hadis Nabi SAW. Bila sebut ketua keluarga, bila sebut khalifah lelaki, perempuan tidak akan ditarik, tetapi lelaki akan ditarik masuk neraka. Elok selangkah nak masuk dalam syurga, tiba-tiba sebelah kaki, bang, kau nak ke mana bang? Aku nak masuk syurga, banyak cantik. Kata isteri, banyak cantik. Kenapa pula? Yelah, dulu kau biar aku tak tutup aurat sebaiknya, biar aku begini tak sembahyang apa semua. Ni suami ni. Bang, jangan doa aku ni. Apa pun tuan-tuan, kita banyak doa, mohon kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman hari ini, zaman Allahu Akbar, cabaran paling besar. Bila sebut zuriat lahir kat Malaysia, buang adik begini. Cuba tengok kat Palestin. Saya pernah sampai sekali di Palestin. Hari ini walau banyak mujahid-mujahid terbunuh, tapi hari-hari kelahiran bayi-bayi lelaki tidak dibuang. Walau mereka lahir tanpa mak, tak masuk dia, mak ayah dah meninggal. Meninggal sebab apa? Meninggal kena bom. Meninggal sebab apa? Dalam peperangan. Saya duduk di Meru, hampir dengan saya pusat perlindungan anak-anak HIV. Tunggu masa. Hari-hari ada kematian sebab apa? Mak dah meninggal HIV, bapa dah meninggal HIV. Dia tunggu masa dalam keadaan 3-4 tahun, kesian. Itu sebab tuan-tuan saya ajak, mana tempat Rada tu Sakinah, di mana untuk ni. Kita ego ni, hati kita kadang lalai. Cuba untuk redupkan hati kita. Pergi dekat kampung baru, tengok orang gelandangan tidur tepi longkang. Saya buat. Saya ada tim saya buat. Setiap malam Jumaat beli sandwich dengan air mineral. Cuba kita rai. Jangan kita mudah nak hukum. Kenapa kau macam ni? Malas kerja apa lah. Kita ni cuba. Ada di sebalik tu.
Allah Akbar. Tuan-tuan, inilah kehidupan. Sekadar ini Allah Alam. Terima kasih banyak Ustaz. Terima cabaran soalan tu ya. Dan saya setujulah pandangan-pandangan Ustaz. Atas pengurusan masa, sebelum saya minta ahli panelis kita membuatkan rumusan, saya akan buka dulu majlis kita pada tengah hari ini untuk soal jawab. Ya. Jadi bila dapat pandangan, boleh ya semua ahli panelis? Kita nak dengar sikit kalau ada apa-apa soalan, ada kemusykilan, tak puas hati cara the forum is being conducted this morning. Boleh tak saya dapatkan soalan atau pandangan? Silakan daripada universiti. Apa-apa soalan je, boleh tunjukkan kepada sebanyak pun. Tak boleh jadi dari maknanya kita dapat sama-sama di sini. Yeah.
Yeah.
Stigma yang daripada masyarakat lebih suka untuk menghukum tentang keadaan seseorang tu daripada mengubati, atau boleh dengan kata lain dia lebih suka fikir masalah daripada fikir penyelesaian. So saya percaya benda ini berlaku adalah disebabkan macam mana Ustaz Tan cakap tadi, sebab kita ni Islam by choice, by chance, not by choice. So bila kita kita tak berasa, so kita tak mengkaji dengan lebih dalam lah kenapa macam ni, kenapa macam tu. So menyebabkan kita jadi seorang yang suka menghukum, dan dalam masa yang sama kita duduk dalam satu persekitaran atau satu kehidupan yang telah disistemkan. Maksudnya dari kecil kita belajar akademik dulu, macam apa segitiga tadi kan, segitiga sepatutnya kita belajar dengan segitiga yang ya pun bucu kat bawah, apa yang mana kat atas menurut kan. Tapi sebab sistem yang ada sekarang yang memang kita dah guna dari turun-temurun, menyebabkan wujud persekitaran yang boleh katakan agak ada pro and cons dia, tapi melahirkan satu masyarakat yang macam apa yang telah kata tadi, lebih suka menghukum daripada untuk ya, memikirkan penyelesaian, memikirkan kenapa orang jadi macam ni, ataupun kenapa kita ni boleh jadi macam ni, kenapa kita macam saya sini, kenapa saya boleh berada dalam ni, kenapa orang lain tak macam ni. So soalan dia lah, panjang macam tu dia, soalan dia lah. Pada pandangan ahli panel, siapa untuk mungkin insan dari peringkat saya atau remaja atau mahasiswa, dan juga mungkin untuk ibu bapa sendiri, apa yang boleh kami lakukan untuk mengubah stigma-stigma sebegini, maksudnya satu stigma yang mewujudkan persekitaran yang negatif, untuk tukar menjadi satu benda yang lebih positif, and at the end kita, daripada kita untuk untuk mengelakkan orang daripada buat jahat, kita lebih kepada untuk mengajak orang buat baik. Macam tu lebih kurang. Terima kasih atas soalan. Saya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak respon pada Zain punya soalan, dan saya, siapa Muhammad Zain? Zaid. Muhammad Izzat. Okay, yang pertama lagi yang handsome pakai topi itu Zul. Soalan. Terima kasih sebab anda sebenarnya menjiwai apa yang berlaku. Jadi masyarakat sekarang ini dia memang buat kerja yang paling mudah. And then I am very much sure it does not come from your heart, but it is from your understanding towards events yang berlaku. Pada saya mudah Zul, kalau jumpa orang-orang macam ini, this is the word and statement that you can say. Bagi tahu dengan dia, biasa kita makan macam-macam makanan, lepas tu nanti kita akan rasa nak membuang. Bila kita nak buang, kita akan pergi ke toilet. So lepas kita buang tu, kita guna toilet
sebab Allah suruh flush. Kalau ikut kita, kita cuma nak tinggal je, lepas gerak kita tinggal. So kita hidup ni, kita perlu memenuhi apa yang Allah mahu, bukan yang kita mahu. That is number one. The second one, saya sangat tersentuh. Anak saya balik daripada Jepun, dia pergi cerita Umi. Kita orang pergi ke Osaka, ada tiga kereta api. So satu masa, kita orang pergi tu, kita bawa bekal lah, bawa bekal semua. Sebab dia kena makan makanan halal, so dia punya family tu macam faham kan. Dia siap-siapkan semua bekalan. Sampai sana balik, balik tu dah berlalu satu kereta api, tinggal dua kereta api lagi. Tinggal dua train lagi. Tinggal dua train, masuk train yang kedua. Bapa angkat dia tu, tanya anak lelaki dia, eh mana dia punya botol air? Anak dia cakap tertinggal. Tertinggal dekat Osaka. Tertinggal dekat Osaka, tuan-tuan perempuan. Bapa dan anak lelaki dia ni boleh patah balik untuk hanya ambil bekal air tu. Kalau saya tanya anak saya, dia kena beli tiket baru ke pakai tiket yang sama? Tiket baru ni. Saya ke stesen yang sama ke? Tak, stesen lain. Kereta api yang sama ke? Tak lah, ni stesen lain, kereta api lain. Saya kata, ya Allah, macam mana boleh macam tu ya? Dia kata, sudah ada tanya. Anak saya kata, sudah ada tanya, kenapa awak buat macam tu? Kenapa awak sanggup pergi dan ambil? Dia kata, dia tidak sanggup meninggalkan barang dia dengan mengharapkan orang lain tolong urus waste dia. You know, so that is waste. If you think the baby or the child is a waste. So kita hidup tidak memenuhi apa yang Allah hendak, bukan yang kita nak. Kita nak mudah. Tapi Allah kata, you have been chosen. You are the chosen one. So you lah yang kena flush you punya najis. That's the first one. The second one, my response would be very simple. Bila berhadapan dengan keadaan itu, you nak membantu perubahan, you kena ingat dua benda ni je. Nombor satu, Allah akan tanya apa yang awak buat. Allah tak akan tanya apa yang orang lain buat terhadap bahu kita. Dia akan tanya you, Izzat, apa yang Izzat dah buat selama ini. Izzat menjadi saksi kepada gejala-gejala sosial yang berlaku di hadapan awak. Lepas tu turun pula semua video keluar, siapa punya kawan-kawan semua keluar. So apa yang you buat? Dia tak akan tanya apa yang kerajaan buat, apa yang awak buat tak. Dia akan tanya apa yang you buat. So we have to be a bit selfish dalam hal ini. So selfishnya kita, kita kena selamatkan di atas dunia ini dengan yang kedua. Maksudnya poin yang kedua, bila kita berhadapan dengan orang ni, kita peruntukkan atau tanya soalan itu dalam hati kita, how can I help them? So a very simple statement, how can I help them? Macam mana saya boleh bantu dia orang? Macam mana saya boleh bantu dia untuk jadi baik? Macam mana saya boleh bantu untuk mengubah keadaan ini? Sebab Allah akan tanya kita nanti. Allah mengatakan. Ada ke soalan lain daripada para hadirin? Kalau tak ada, saya rasa dah tiba masanya untuk kita buat rumusan. Saya minta ahli panel secara ringkas ya. Mungkin boleh buat rumuskan apa yang patut kita bersepakat mengenai forum kita pada hari ini, dan juga mungkin suggestkan some takeaway apa yang kita patut bawa pulang ya, yang penting untuk kita jadikan ilmu yang kita boleh kongsi dengan orang-orang lain. Jadi saya minta ahli panel kita rumuskan dari segi tiga perspektif, dari perspektif agama, dari perspektif keluarga ibu bapa, dan juga mungkin dari segi psikologi. Saya buka kepada mana-mana ahli panel untuk mulakan. Silakan. Baik, saya dulu tutup. Tuan-tuan perempuan, saya ingin menyeru sama-sama kita cuba buat tangan kita dalam bentuk love macam tu. Betul love, betul love. Okey. So andaikan love itu adalah hati kita, siapakah orang-orang yang berada dalam lingkup cinta hati kita? Nombor satu, siapa? Anak-anak. Yang kedua, suami. Yang ketiga, mak ayah, parent. Yang keempat, kawan-kawan. Yang kelima, okey, tak kisahlah siapa kot, kucing dia, comel ke, bunga dia, bunga orkid dia dan sebagainya. Tuan-tuan perempuan, sama-sama kita sebut la ilaha illallah. So tengok hati kita,
Bila kita sebut la ilaha illallah, bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah, dalam hati kita hanya ada satu saja, iaitu Allah. So di manakah mak bapak kita, di manakah Rasulullah, di manakah rakan-rakan kita, di manakah kucing kesayangan kita, di manakah buaya friend kita, di manakah geli friend kita? Semuanya itu, tuan-tuan dan puan, mereka merupakan alat sahaja. Keluarga kita yang kita cintai, bukan di situ letaknya, tapi dia hanyalah alat untuk kita meraih dan mendapat perhatian Allah. So kalimah la ilaha illallah sangat difahami oleh para sahabat, sehinggakan pada zaman Nabi, sesiapa yang menyebut la ilaha illallah, mereka akan diperangi. Kerana apa? Kerana hati mereka hanya satu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. So belajar, kita belajar kerana Allah. Berkahwin, kita berkahwin kerana Allah. Kita taat pada ibu bapa kerana Allah. Kita sayangkan pasangan dan zuriat kita kerana Allah. Hakikatnya mereka itu hanyalah lintasan yang dihadirkan oleh Allah untuk ambil kita peluang. Kita ambil peluang daripadanya, kita meraih dan juga merampas reto Allah dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, cuba kita layan lagu ni. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi kalbi ghairullah. Cukup bagiku hanyalah Allah. Cukup kita rasa di hati jiwa kita, cukup tidak Allah di hati kita atau siapa di hati kita. Cuba angkat tangan kanan semua, saya nak ajak seketika, letak dekat dada kiri kita. Kita rasa degup jantung ini. Sejauh mana akan terus berdegup? Kita bayangkan degup anak kita, boleh jadi jantungnya lebih kecil daripada kita. Dan apa yang saya nak ajak, hari ini kita punya penyakit, kita mati nak sakit, tapi hati ini kita tak ubati, itulah yang akan bawa kita ke syurga atau ke neraka. Itu atas dunia tak ada jalan singkat. Jangan fikir mati penyelesai segala hidup, dan mati inilah permulaan kehidupan sebenar. Kita dibangkitkan dengan persoalan, dengan permasalahan mati. Kira akan ada golongan yang terjun dulu masuk neraka. Sebab apa? Takut pada Allah, takut diaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ajak seketika tuan-tuan, puan-puan, tengah hari yang barakah ini, mudah-mudahan kita himpun walau tidak ramai, malaikat Allah lebih ramai. Dengar doa-doa kita, dengar apa saja rintihan hati kita. Saya nak ajak kita istighfar 3 kali, dan saya nak ajak kita baca sama-sama surah Al-Insyirah yang bermaksud pelapang dada. Nabi diturunkan ayat ini untuk lebih kuat. Isa Nabi tidak kuat. Kita akan baca sampai satu ayat. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan ada kemudahan. Sila kita rendahkan diri seketika. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi sekali tuan-tuan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan kita rendahkan diri, kita sebut di mulut. Tak ada benda yang kita nak rasa hebat, Allah lebih hebat. Mudah-mudahan perhimpunan kita bukan kebendaan, bukan keegoan, bukan rasa hebat, tapi kita nak prihatin ihsan sesama manusia. Bagaimana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, mudah-mudahan hadir kita sebagai hamba, insyaAllah. Rendahkan diri, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'a
al-usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang seketika tuan-tuan seluruh yang hadir, kita tiap mata dalam 30 saat kita detikkan di hati apa yang kita nak uhud pada Allah. Kadang kita cuba jadi orang yang tak boleh bercakap, cakap hatinya Allah dengar. Orang orang yang buta matanya tak boleh melihat, tapi mudah-mudahan mata hati lebih terang. Sila tuan-tuan detikkan mudah-mudahan perhimpunan kita. Tidak guna kita duduk 2 jam, tidak guna kita tidak kita duduk 3 jam tanpa ada kesan langsung dalam hati dan jiwa kita. Dan kita buka mata kita, tangan yang kita letak ni tuan-tuan, cuba kita pos pada tangan kita. Mudah-mudahan sesuatu yang baik lahir daripada hati kita tiup dan kita letak semula pada dada dan sudahkan ayat ini. فَإِذَا فَرَغْتَ فَمُصَبَ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبَ. Sadaqallah na'zim. Amin ya Rabbil Alamin. Sekadar ini daripada saya, tuan-tuan, seluruh yang hadir, Allah Maha melihat atas apa yang kita lakukan. Hidup seketika, biar seketika, tapi manfaat selamanya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Surah At-Tahrim. Wahai orang-orang umumi, biarlah keluarga kamu daripada api neraka. Dalam mendidik anak ini, kita tidak boleh lagi bersantai-santai atau berleka-leka dalam membangunkan generasi tiga segi emas ini. Ada Allah sebagai pencipta, ada ibu ayah sebagai umat hambanya, dan ada anak-anak juga sebagai hambanya yang mencari keredaannya untuk penyediaan ibu ayah syurga. Jadi harus berusaha. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang mafhum, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka gembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaiki amalan. Kita mengakui kesilapan, kita mengakui kesalahan, maka kehidupan harus diteruskan. Maka kita berusaha sebaik-baiknya untuk menjadi hamba-Nya yang taat, menjadi hamba-Nya yang meninggalkan larangan ini, dan terus-terus insyaAllah membangunkan diri, membangunkan keluarga, dan membangunkan umat. Sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba bantu orang lain.
oleh masyarakat luar sana, anak-anak muda luar sana, sebarkan kebaikan, sebarkan kasih sayang. Yang mana kita tahu buat baik tu kebaikan datang kat kita kembali. Saya tak boleh nak jaga anak saya, tapi kalau saya cuba, orang kata mudahkan urusan orang lain, sebarkan kebaikan, Allah sangat baik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dia akan tolong jaga anak saya walaupun saya tak faham jaga anak saya. Jadi itulah kita nak bawakan supaya setiap dari kita menyumbang sesuatu, bawa kebaikan kepada masyarakat di sebuah kekasih saya. Dan kita balik ni, first thing is saya beradab kat diri saya. First thing is tunjukkan kasih sayang kat anak-anak dan keluarga. Tunjukkan kepada mereka yang mereka adalah berharga untuk kita. Dan semoga Allah bantu kita. Terima kasih, Dr. Siti. Dia kata saya sungguh dengan penuh kesyukurannya, kerana Allah telah memberi kita lebih kurang 3 jam masa untuk kita berbincang ya, tentang perkara yang amat penting untuk kita layari hidup kita. Dan dengan masa yang telah diberikan Allah itu telah digunakan oleh para panelis untuk berkongsi ilmu. Mereka telah memberikan pandangan-pandangan dari sudut perspektif masing-masing. Saya rasa dengan rumusan-rumusan yang telah dibuat dengan lebih cantik dan elok oleh para panelis, dapat kita semua membawa balik ya idea-idea untuk kita membawa ilmu-ilmu ya yang telah kita dengar tadi. Kerana kalau saya dapat rumusan, kalau boleh saya buat rumusan hanya kepada Allah ya kita cintai, untuk kita membina keluarga kita dengan lebih sempurna, dengan lebih berjaya ya. Jadi sekali lagi ya, ahli-ahli panel yang saya hormati sekalian, terima kasih atas semua pandangan yang telah beri saudara-saudara berikan. Dan yang paling penting to all of you the audience ya, today pada hadirin hari ini yang begitu you are very alert ya, yang begitu apa ya, fokus ya, yang walaupun tak ramai ya, begitu fokus dalam mendengar apa yang telah kita dapat bincangkan pada hari ini. Kalau kerana tidak ada audiens, tidak berhenti bagi kami pada pagi dan tengah hari ini. So kepada para hadirin sekalian, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana telah dapat menjayakan forum kita pada pagi ini. Sekian, dan saya berikan semula majlis ini kepada pengacara majlis. Sekian, wabillahi taufik dari saya.